Assalamualaikum. Selamat malam. So, selamat datang ke Liah Channel. Allah. Dengan gejala COVID-19 ni, sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya virus pandemik ni diangkat oleh Allah SWT daripada bumi Malaysia. Semoga kita dan ahli keluarga kita, masyarakat kita, negeri dan negara kita selamat daripada virus COVID-19 ni. Dan pada sesiapa yang kena COVID-19 ni ataupun ahli keluarga yang kena COVID-19 ni, semoga diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So malam ni aku bukan nak cakap pasal COVID ni. Mana aku nak tunjuk cara ikat mata kail. So kongsi manfaat bahagia dunia akhirat dalam kita bermain dengan hobi kita ni, sambil-sambil kita berhibur dengan hobi kita ni, sambil-sambil tu juga kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat selalu mono ke mata kail dengan steel ke mata kail. Mana aku akan tunjukkan satu ikatan, dua cara. Satu yang kurang tepat dan satu yang tepat. Sebab ada juga aku tengok dalam video-video dia macam tak berapa tepat lah. Kebanyakannya memanglah tip-top lah. Dulu aku pun tak berapa cam teknik-teknik ni. Main hentam je. So terima kasih kepada semua sifu-sifu aku. So hari ni aku nak berkongsi pula cara yang tepat. Sejak ini kita buat teknik kita tu betul. Bukan teknik yang tak betul tu tak boleh dapat ikan. Tak, bukan macam tu. So kita belajar dengan teknik yang tepat. Jadi kita walaupun tak dapat ikan, tapi kita puas hati. Okay, aku tunjukkan satu persatu. Okay, ambil mata kail dulu satu. Okay, ambil mata kail. Okay, ni yang pertama. Okay, yang pertama ini steel lah. Steel. Okay, tengok ni. Kita ambil dulu. Kita potong dulu. Steel ni memang biasanya kita akan potong. Bukan kita potong kemudian lah. Kita akan potong, kita ambil. Nak ambil 2 jengkal ke, 3 jengkal ke. Untuk steel lah. Untuk steel. Mula. Okay, tengok lah. Ni mata kail. Okay, kita masukkan. Okay, masukkan daripada sini. Masukkan daripada. Macam ni lah. Masuk macam ni. Yang. Masuk macam ni. Okay. Kita masukkan. Lepas tu. Kita tahan. Okay. Kita tahan macam ni. Nak lagi cun. Yang ni kita bagi ngam-ngam je lah. Kita air potong banyak kali lah. Okay. Lepas tu. Tu pusing. Pusing. Satu. Dua. Tiga. Empat. 5. Ha, biasa aku akan ambil ganjil lah. 5, lepas tu kita tahan ni. Okey. Kita tahan. Ha, yang ni penutup yang ni penting ni. Okey, kita masukkan. Jadi pada belakang ni. Okey, masuk pada belakang. Keluar ke depan. Tadi kita masukkan daripada depan, keluar ke belakang. Okey, lepas tu tarik. Sampai dia bunyi tek. Ha, okey. Ha, macam ni ikatan. Okey. Ha, tengok dia jadi cantik. Ha. Bila kita tarik tu, dia akan macam tu. Dia bukan macam tu. Okey, tengok lagi satu eh. Okey, ni yang tepat. Okey. Steel eh. Okey.
Okay, tengok aku buat yang kurang tepat pula macam mana. Ni aku buat yang kurang tepat pula. Okay, tengok ha. Kurang tepat. Okay, kita pegang macam biasa. Masukkan daripada depan pun macam biasa. Masuk depan. Lepas tu, kita tahan macam biasa. Pusing macam biasa. Pusing 5 kali. 4. 5. Haa, yang ni. Tengok ni. Ramai lagi yang buat. Masuk daripada depan juga. Ni. Tadi aku masuk daripada sini kan. Haa ni. Dia masuk daripada depan ni. Haa, yang ni yang kurang tepat. Kita ha. Haa. Yang ni yang kurang tepat. Boleh je pakai macam ni. Tapi kurang tepat. Okey. Sekejap eh. Bila kita tarik, dia akan jadi macam tu. Tadi bila kita tarik, dia akan macam tu. Yang ni bila kita tarik, dia terbuka macam tu. Yang nak jadi miss hookup tu, biasanya sebab ni. Okey, tengok tu. Dia akan jadi macam tu. Compare dengan yang ni. Tengok tu. Bila kita tarik, dia hookup cantik. Dia bila kita tarik kan, bila ikan makan, lepas tu kita tarik cuk. Dia akan masuk. Kalau yang ni, bila kita tarik, dia memang dia pergi situ, tapi mata kail ni dia akan jadi macam tu. Yang ni mata kail tu dia akan jadi macam tu. Okey. Kita pergi ke mono pula. Okey. Yang ni mono pula eh. Mono tengok eh. Mono ni biasanya lubang dia kecil eh. Biasanya kita akan masuk sekali je. Mono ni kita masuk sekali. Kalau yang steel kita akan masuk 2 kali. Mono ni okey tengok eh. Mono ni pun kita masuk daripada depan. Okey, masuk daripada depan. Okey, sebab yang ni kita biasanya mono ni mata kail hujung. Yang ni ke kili. Okey eh? Faham ah? Okey, dah faham. Kita akan yang ni kita akan lebihkan sebab kita akan ikat kan. Okey, ni dalam kita tarik lebih kurang dalam 6 inci macam tu sebab kita nak pusingkan dia. Okey. Kita dah masukkan. Okey, kita masukkan. Okey, kita masukkan. Okey, kita lebihkan dalam 6 inci. Okey, kita masukkan dah. Lebih dalam 6 inci, kita pegang sini. Lepas tu okey. Buat macam tu. Okey, dah buat macam tu. Kita akan ada lubang situ kan. Lubang sikit nanti kita nak masuk tali balik. Okey, tu kita pegang ni. Pegang, kita pusing. Satu. Yang ni pun biasa aku buat 5 kali. Ganjil 2 3 4 5. Okey, dah 5 tu kita akan pegang sini. Okey, dah pegang sini, kita akan masukkan dekat sini. Okey, masuk sini ya. Masuk ni. Okey, dah macam ni, dah masukkan. Okey. Kita tahan. Okey, kita tahan. Yang ni kita tarik. Okey, tengok ini bergerak ah. Okey, ini tarik. Dah tarik tu baru kita boleh lepas. Lepas, okey, kita tarik. Pastikan dia betul-betul tegang. Tarik. Lepas tu yang ni kita ni dengan pelayar lah.
Layar aku kat mana? Oh, ha, yang ni kita. Okey, yang ni kita pegang sini. Kita pegang, tarik. Okey, memang. Okey, dah ketat dah. Ini kita potong lah. Okey, tengok eh. Okey. Kita tengok dia akan jadi macam tu. Okey. Ha, nampak ah. Nampak ah. Ha, tengok. Dia akan jadi macam tu. Ha. Ha, nampak. Okey, tengok lagi satu yang kurang sesuai tu. Okey, aku tunjukkan lagi satu ikatan yang kurang sesuai. Ambil lagi satu mata kail. Okey, tengok eh. Yang kurang sesuai tu tengok ada juga. Bukan tak ada orang buat. Ha, ada. Dulu aku buat macam tu juga. Kadang-kadang masuk ke belakang, kadang-kadang aku masuk ke depan. Okey, tengok eh. Okey. Yang kurang sesuai tu dia akan masuk dari sini. Ni tengok. Daripada belakang ni. Masuk daripada belakang ni yang biasanya yang akan lucut, ha, yang yang jenis macam ni lah. Okey, masukkan. Dia akan masukkan. Okey, lebih kurang dalam 6 inci tu. Lepas tu buat bulat yang tu. Okey, pegang. Lepas tu gulung. 2 3 4 5. Okey, pegang. Lepas tu masuk sini, masuk lubang tu. Lepas tu tarik. Okey, tarik. Ikatan ni kuat. Bukan nak kata ikatan ni tak kuat. Ikatan ni kuat. Ikatan ni memang kuat. Ha, tapi tengok mata kail dia. Okey. Ha, tengok tu. Tengok mata kailnya ke mana. Okey. Tengok mata kail dia ke mana. Dia ke atas. Tengok ah. Ha. Boleh nampak beza eh. Dengan yang ni. Okey. Ha, tengok tu. Yang ni yang tepat. Yang ni yang kurang tepat. Nampak ah? Ha. Ikatan kemas memang kalau ikan makan hukap, ikatan ni memang tak terbuka lah. Yang terbuka sebab dia tak hukap macam tu. Dia hukap macam tu. Dia hukap macam tu. Ha. Nampak? Ha, yang ini kurang tepat. Okay, next seterusnya. Okay, yang ni pula yang seterusnya. Yang seterusnya ni kalau biasanya akan kita akan buat untuk yang main banyak mata lah. Mata mata rambai yang panggil kan. Tiga mata. Okay, kita akan gulung dulu. Okay, tengok tu. Okay, kita akan buat gulungan 8. Okay, pusing yang ni. Pusing, tahan. Lepas tu, ambil yang ni. Tahan. Dan masuk kat dalam ni. Eh, susah pula. Okay, masuk dalam ni. Okay, dia akan jadi gulungan 8. Yang ni untuk kita banyak tukar mata kait lah. Okay, akan jadi macam tu. Ini kita potong. Kita akan potong. Okey. Satu. Okey. Ini kita akan potong. Okey, tengok ah. Cara masukkan dia pun. Okey, satu kita cara masukkan dia, cara yang betul. Biasa aku akan buat cara yang betul. Okey, aku tunjuk ah. Okey, kita masuk daripada depan. Ini depan. Masukkan dia.
Okey. Masuk yang depan eh. Okey, depan eh. Masuk depan, lepas tu just kita masuk hanya kan dekat sini. Ha. Biasanya yang lubang dia kecil lah. Kita main apa tu? Kita main mono ni kecil, main perambut kecil eh. 30 kan. Mata kain kecil. Lepas tu kita tarik. Okey, tengok ni. Ha, tengok mata kain dia tu. Okey. Tengok mata kain eh. Ha. Dia akan jadi macam tu. Okey, ni yang tepat. Okey, aku tunjuk pula yang kurang tepat. Okey, kita buat tadi 8 tadi. Okey, kita pusingkan. Lepas tu kita masukkan balik. Tarik. Okey, tengok. Dia akan jadi 8. Ha, ha, macam tu. Lepas tu yang ni kita potong. Dah potong. Kita ha. Sebelum kita masukkan tu, kita kena rapatkan dia betul-betul. Kita kena patahkan dia tu. Ha, tu. Tekan. Okey, tengok eh. Yang lagi satu eh. Biasa mata rambai ni kita akan banyak main ni. Mata kai tu. Ni mata kai circle. Tengok mata kai circle. Okey, tengok eh. Yang lagi satu cara yang kebanyak banyak ikan tak lekat. Ha, sebab ni. Ha, tengok ni. Tadi kita masukkan daripada depan. Yang ni kita masukkan daripada belakang. Okey, tengok. Belakang. Ha, yang ni kurang tepat. Okey. Ha, tengok tu. Jadi macam mana? Ha, dia jadi ke belakang. Yang ni bukan. Yang ni bukan cara yang tepat. Yang ni cara yang kurang tepat. Okey. Nampak ah? Ha? Okey. Yang ni. Yang satu. Yang ni. Tengok. Beza. Nampak macam sama. Tapi yang ni yang tepat, yang ni yang kurang tepat. Yang last lah kot. Okay, ini kaitan yang paling susah nak terbuka. Tapi paling susah nak terbuka dan paling memang apa tu, kalau nak banding dengan ikatan yang apa, yang biasa kita buat tu, yang susah sikit eh, ni nak buat. Okey, masukkan. Masukkan. Ah, ini kena panjang sikit. Masukkan. Okey. Tahan dan tengok ah. Ni. Okey. Tahan. Ha, ni kena tahan. Ha, dia apa tu? Rumit sikit. Okey, dah kita dah tahan tu. Lepas tu kita akan pusingkan, masukkan dekat sini. Pusing satu. Nampak dia payah. Dua. Macam biasa, 5 kali. Dua. Tiga. Ini biasa memang jarang lah orang buat. 3 4 dan 5. Okey, dah 5 tu. Kita tahan sini pula dan kita kena tarik sini. Okey, nampak. Ini tarik. Okey, dah tarik tu. Ni leceh. Betul. Aku tak gemar kan buat ni. Boleh dah nak buat. Okey, dah tarik tu. Tarik. Tarik tu. Lepas tu tarik ni. Eh, lambat sikit yang buat ni. Tapi okey, dah tarik tu. Confirmkan dia. Tak ada sekali.
Memang paling leceh sekali nak buat dah. Tapi yang ni paling susah nak terbuka. Cari putih ni, putih bukok leh. Tu potong. Okey, potong. Okey. Memang paling payah untuk buka ni. Okey, yang ni. Okey, yang ni yang betul. Tengok. Yang betul. Okey, aku tunjuk pula yang kurang tepat pula. Ikatan sama, tapi cara permulaan dia tu yang penting tu. Okey, lagi satu. Ha, tengok eh. Yang betul tadi termasuk daripada depan ni. Ini. Ha, tengok eh. Yang kurang tepat ni dia akan masuk daripada belakang ni. Tengok. Belakang ni macam mana pun dia akan jadi. Okey. Lebih kurang dalam, ambil lebih kurang dalam 6 inci. Ok, buat bulatan dia. Ok, buat bulatan dia. Lepas tu, kita akan pusingkan dia. Ok, tengok pusing. Pusing, 1 2 3 Pak dia susah. Dia susah. Waktu dia terbuka pun susah. 3 4 4 dan 5. Lepas tu pegangkan dia sini. Tarik dia. Okey, dia tarik dia. Tegangkan dia. Okey, tegangkan dia. Tarik sini pula. Ha. Ni cara dia. Nak bagi betul-betul kejap. Okey. Ha. Ha, tengok ni. Tengok mentekai dia jadi macam ni. Ha, ini yang kurang tepat. Ha. Okey. Ha ni. Ini kurang tepat. Kurang tepat ha? Cara sama. Tapi tengok mentekai kedudukan dia tu. Tengok kedudukan dia ni. Ha, itulah. Okey, jom tengok satu lagi ikatan. Ikatan macam ni untuk ikatan kerapala. Jom kita tengok. Mula kita akan buat loop. Okey. Loop satu macam tu. Okey, bila kita dah buat loop. Okey, kita dah buat loop. Kita masukkan. Tu ini tak kisah. Nak masuk belakang ke depan ke tak kisah. Kita akan masukkan. Okey, bila kita dah masukkan ni, kita masukkan ni. Masukkan dekat sini. Okey, masuk sini. Okay, kita dah masukkan, kita pusing yang ni. Satu kali. Dua kali. Okey, cukup. Dua kali pun dah cukup dah. Lepas tu, kita masuk balik kat sini. Masuk balik kat loop ni. Dah masuk kat loop ni. Then kita tarik. Yang ni kita tarik sini.
Okay, macam tu je. Dia dah mati dah. Dia mati. Tarik ni. Macam tu je kata ni. Ini. Ini. Lebih ni. Kita potong. Ini tarik ya. Memang tak akan terbuka. Kebanyakan ikatan ni orang buat untuk main apa tu, soft rock ke rapala ke. So bila rapala tu dia dia free. Mana kita nak tengok action dia. Action dia cun lah. Rapala tu action dia macam mana? Macam free. Action rapala tu dia free. Tu. Tu kita nak buat ikatan ni. Ni. Okay. Okay. Alhamdulillah. Itulah empat cara. Okay. Itulah empat cara yang aku tunjukkan. Boleh kata yang aku tahu je lah. Yang aku tahu. Setiap cara tu aku tunjukkan dua. Satu yang tepat, satu yang kurang tepat. Kita boleh tengok beza. Tengok. Okay, kita boleh tengok beza. Memang beza lah. Okay, tengok yang kanan ni yang tepat. Okay, yang kiri ni. Yang kiri kurang tepat. Tengok. Cara kedudukan dia pun beza. Tengok ah. Ni kanan. Ni aku kiri lah. Kalau yang tu kanan. Tengok yang kanan ni. Kanan ni nampak dia cantik. Tengok ah. Dia cantik. Bila kita hook up pun dia akan makan cantik lah. Kalau yang sini tengok macam mana kedudukan mata kail tu. Tengok macam mana kedudukan mata kail tu. Bila ikan makan pun dia tak hukap cantik. Susah nak terangkan, tapi biasanya yang akan selalu umpan makan tapi tak lekat. Ni salah satu punca dia lah. Kadang-kadang yang ni pun naik juga. Tapi kalau banyak sangat lucut tu, korang kena check balik cara mata kail. Tengok yang besi. Ini yang steel. Yang steel ni. Ni tak tepat. Ini yang tepat. Tengok mata rambai. Ni yang tepat, ini yang tak tepat. Boleh tengok boleh nampak beza dia. Yang ini nampak cun dah. Nampak tu. Nampak yang ni. Tak cun. Memang tak cun. Kalau banyak sangat umpan habis tapi tak dekat, korang cek balik ikatan. InsyaAllah. Begitulah perkongsian aku untuk malam ni. Banyak lah aku buat malam ni. Tengok hasil malam ni. Okay, moga-moga bermanfaat. Kongsi manfaat. Bahagia dunia akhirat. Seimbang dunia akhirat, antara hobi dunia dan akhirat. Sambil-sambil berhibur, sambil-sambil ingat Allah. Selamat malam dan assalamualaikum. Jangan lupa subscribe Leah channel. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Mungkin komen-komen korang tu akan membantu aku dalam dalam berkongsi lagi apa-apa yang aku tahu. Dan mungkin
pengalaman-pengalaman korang, boleh komen kat bawah. Dan cara-cara ikatan mentekail yang ini setakat setakat yang aku tahu macam ni lah. Okay, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe lah channel. Bye.